dua tim ya yang sudah susul menyusul ya skornya. Kita akan lihat siapa yang akan menambahkan poinnya di babak ini. Hey, oke. Siapa nih sekarang Pak? Anda dong. Pak, ini sekarang Mas Rama ngasih pusing saya Pak. Hey, baru dua pertanyaan. Iya makanya. Dua soal. Ya, oke silakan. Bedu dan Akbar memilih nomor berapa? Dua. Dua mendatar. Ayo. Perhatikan baik-baik. Empat kotak. Vincent Desta juga ada kesempatan memikir lebih panjang waktunya. Dua mendatar, kita akan bacakan. Empat kotak. Empat kotak belakang, ah, gampang banget. Kita bisa melihat wajah kita sendiri di... kaca! Di... Ntar, nih. Ya kan? Maaf, sebentar. Tim B, boleh tolong suaranya agak lebih keras nggak? Supaya kita bisa denger. Ini udah keras. Tadi berbisik-bisik gitu, kan kita nggak bisa denger ya. Maaf, sebentar. Saya kira tadi Anda maju mau minta uang, makanya saya lari. Saya mau jawab. Terus mau ngapain tadi, coba? Mau jawab, itu kalau jawaban yang Bapak mau kan, kita jawab kaca, kaca kan? Kaca. Tapi karena kita 70 episode di sini, Pak, maksudnya jawab kaca. Tapi ini mungkin bisa jadi kalimat pertanyaan nih. Apa? Kita bisa melihat wajah kita sendiri di mana? Di mana? Bapak ini sebenarnya nanya, bukan mau jawab. Kita jadi oke, okay, kita kunci ya jawabannya mana? Kita bisa melihat wajah kita sendiri di mana? Oh, oke, okay. Jawabannya mana Pak? Kita kunci. Kita kunci. Okay. Eh, gimana Ju? Mana yang dikunci? Di mana? Mana yang dikunci? Ya mana itu? Itu jawabannya mana maksudnya? Oh jawabannya mana? Iya. Kamu jawab apa? Okay. Kita bisa mana? Melihat wajah sendiri ada di mana? Dikira. Dikira. Di kaca. Salah. Belum Pak. Udah terlanjur dikunci. Oke, okay, kita lempar. Salah kita sendiri. Kita bisa melihat wajah kita sendiri di sana. Ya, ada kaca. Kaca di sana. Di sana. Jadi yang mana jawabannya di sana ada kaca? Di kaca atau di sana? Kacanya di mana? Kamu sudah dorong bisa enggak? Biar jelas. Kacanya di sana. Kamu pikir ini alat musik didorong-dorong? Gitar. Oke, ini jawabannya, Bang. Di sana. Di sana. Kita kunci. Sana. Benar kan? Oke, okay. Sayang sekali tidak bisa berhasil menjawab. Karena ternyata jawaban yang benar, kita bisa melihat wajah kita sendiri di... Iya. Apa itu Pak? Apalagi di SIM A? Di SIM A. Anda punya SIM A? Astagfirullahaladzim. Coba foto Anda tuh. Ada fotonya. Oh iya banget. Iya kan? Itu benar-benar gak mungkin ya kalau misalkan wajah orang lain berarti nah, bukan kalau punya di kita. SIM C kan juga bisa Pak. SIM C, kenapa bukan SIM C? Seneng kalau secapar. Secapar itu belakang. Oh, iya, di SIM A. Pak, teka-teki sulit itu mengikuti kata yang sudah, huruf yang di sudah ada. Ya, tapi kan baca jadi SIM A, Pak SIM A. Itu SIM A maksudnya apa SIM A? Saya tanya, SIM A. Iya, pakai SIM ada intinya loh, atasnya lempak. Enggak, spasi. Anda pernah itu lihat kalau Pepe berani loh. Teka-teki sulit, teka-teki silang pakai spasi? Ya enggak. Ya, tapi kan itu maksudnya baca jadi SIM A, Pak SIM A. Lah iya, SIM A. Oke, okay, berarti itu jawabannya SIM A. Karena memang ada foto muka kitanya. Baik. Jadi kalau nggak percaya silakan keluar SIM-nya masing-masing, lihat iya, pasti ada wajah Pak. Anda. Di KTP juga kita bisa lihat. Bukan tempat gambar udah paling stres gue ini, ada lagi yang lebih stres. Baik. Oke, okay. Untuk mengurangi rasa pusingnya boleh kita teruskan lagi, silakan pilih mau yang mana? Dua. Lu yakin mau lanjut ini? Dua menurun. Dua menurun, perhatikan baik-baik. Kalau ini gampang. Kata yang depannya S itu mudah ter... jawab. Biasanya gampang dijawab. Ada itu sulit lo, sulit lo. Oh iya. Maksud lo? Simpan sih. Kalau itu pasti tahu temannya Nobita. Si suka. Ah, ini jangan jangan. Iya, 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 iya. Ya. Si Suneo. Si Suneo bisa. Si Suneo 7 kotak ya. Iya. Si oke, si Suneo. Si Giant, si Giant bisa enggak? Si J I A. Oh, bisa juga lagi. Si Giant. Eh, kita bagi, kita bagi. Si Suneo kita si Giant. Si Giant. Yeah. Eh, lagu apa? Harusnya ikutan, kan kita hostnya, kita si bawain acaranya. Aja. Siapa Suneo aja? Si. Temennya. Tiga, dua, satu, tentukan pilihan. Siapa aja si... mau si Suneo atau siap... si Giant? Temannya Nobita. Tiga, jawabannya dua, apa? Satu, silakan. Ini kayak terlalu mudah nih kalau si iya, Suneo iya. Nih. Si Suneo. Oke, tiga, dua, Bapak, tiga, dua, satu, Pak. Jawab, Pak. Sebentar, saya butuh konsentrasi beliau. Sudah ada. Menit, ya. Si Suneo aja, udah. Si Suneo. Si Suneo, oke. Okay. Kadang-kadang. Siapa ya? Kita nggak menyangka jawaban kita yang menurut kita, ah, paling salah. Eh,
ternyata salah. Siapa ya? Temannya temannya Nobita siapa ya? Ini misal Nobita nih main ke rumahnya. Halo? Siapa ya, nih? Temannya Nobita, siapa nih? Masa main ke rumah teman ketok pintu, halo? Siapa nih? Pakai halo. Baik. Tiga, kita kunci jawabannya. Siapa ya? Halo? Bukan halo. Tok. Siapa ya? Aku Jayan. Siapa ya? Saya mau nanya deh. Sepanjang acara ini pernah ada yang benar enggak? Satu ada, pernah. Ada. Berkali-kali, sering. Bukan cuma sekali. Saya takutnya saya dicurangi di sini nih. Nah, kita selalu fair. Anda bisa buka tayangan kita yang sudah tayang. Saya nonton terus kok. Nah, selain kan ada yang benar, pernah lihat nggak? Enggak. Oh, berarti pas nggak benar ya kamu. Hadiahnya ada yang pernah sampai dapat total 1,5 miliar rupiah. Nah. Ada. Emangnya keren hadiahnya ya? Oke, kita lihat jawabannya. Siapa ya? Siapa? Salah. Karena yang benar temannya Nobita adalah Sapose, Bo. Sapose. Sedikit. Anda tahu temannya Nobita, setahu Anda siapa? Cuma ada Suzuka, Jayan, Suneo, Deki Sugi. Jayan aja musuhnya kan sebetulnya. Iya. Ya, tapi kan sebenarnya adanya Jayan siapa? Jaiko. Jaiko. Dorami. Dorami. Udah cuma 6, gak nyampe 10. Suzuka. Iya. Yeah. Bisa dihitung jari sedikit. Teman Facebook Anda berapa? Banyak. Ribuan. Ribuan cuma jari. Teman Bapak, Facebook Bapak ribuan? Saya gak punya Facebook. Follower Bapak ribuan? Banyak. Tapi itu termasuk ada yang teman Bapak enggak? Ada. Ada yang kena ingat yang berapa? Coba hitungin, berapa? Oh, banyak, ribuan, Mas. Nah. Iya, berapa? Enggak, ini arahnya gini aja nih. Gini, Bapak bisa. Bapak. Bapak bisa nyebutin teman Bapak teman yang Bapak lebih dari temannya Sineo enggak? Lebih temannya Nobita enggak? 10 sebutin teman Bapak, 10. Nah, sebenarnya enggak. Mau datang bisa enggak lo? Enggak, ini kurang aja nih harus di soalnya. Sabar. Salah mau enggak menang. Emang. Makanya. Pak, Bapak sebutin teman Bapak lebih dari 10. Ayo, tenangin Pak. Bapak selama ini gak ada yang nangis loh, iya. Bapak jangan jatuh. Bapak nih. Ini gara-gara saya nih. Jangan nunjuk ke dia, nunjuknya gigit. Iya. Kamu kenapa nangis? Rumah tangga berantem terus isinya. Pak, ayo sedikit. Ya emang banyak. Wah, Pak, ntar lu. Ini masih nangis, masih sedih. Udah lupain aja kenapa sih. Oh, kakinya. Astagfirullah. Biasanya kalau kejepit teman, kejepit kaki sendiri, ini pakai properti. Sedih. Oke, kita lanjutin ya. Sudah bisa diterima ya, teman Nobita sedikit. Ada waktu aja terbatas, saya terima lah mau gak mau. Tapi sebanyak-banyak teman Nobita bisa dihitung berapa? Bisa dihitung jari. Satu musuh itu sudah cukup banyak, 1000 teman itu masih bisa dibilang sedikit. Jadi kategorinya masih sedikit. Karena gak lebih dari 1000. Kalau sampai kata-kata mutiara deh, kita tahu. Kita kasih semangat dulu dong, biar gak ada emosi. Silakan betul dan lapar. Ini berikutnya. Saya tadi sudah, belum ya. 4 mendatar, Pak. 4 mendatar, sangat gampang. Dan sehari-hari pasti Anda melihat. Mobil tidak bisa jalan karena bannya titik-titik-titik. Biasa kempes. Kempes. Ada nama kak, huruf nama banyak kurang, bannya cuma 3. Bemo banyak 3 jalan. Ini kurang 2. Mobil tidak baik. Sepeda motor. Karena bannya kurang. Bannya kurang. Udah yakin? Kurang. Lagi kita kunci. Karena bannya kan harusnya kempes nih, Pak. Iya, bannya enggak bisa jalan karena bannya kurang. Kropos, kropos. Kualat, kualat. Bannya kualat. Kira-kira tumbuhan habis ngapain bisa sampai kualat? 3. Bannya 2. 1. Bentar, Pak. Bentar dong, Pak. Bentar dong, Pak. Bannya kendor. Bannya kendor. Bautnya. Oh, bautnya. Bannya kebalik. Hah? Bannya kebalik, bannya di atas, Pak. Enggak cukup. Bannya. Enggak cukup, Ten. Banyak. 2. Mobilnya baru bisa jalan, bannya. Bannya kurang. Selesai, tidak selesai, kumpulkan. Ayo. Kempes, bannya. Kurang. Kempes. Kita kunci banyak jawabannya. Keriput. Krip. Enggak cukup. Bannya keriput, Pak. Keriput, baik. Enggak pakai E ya. Keriput. Baik, okay. Kita kunci. Mobilnya bisa jalan, bannya banyak keriput. Salah. Kok bisa salah, Pak? Kalau nggak bilangin kurang. Oke, silakan. Banyak kurang ya. Banyak kalong, Pak.
kalong. Masa kalong dibuat ban pakai apa? Iya bisa juga. Jalan, ya. Banyak kalong. Mobil okay, tidak bisa jalan karena banyak kendor. Kendor. Tapi udah kalong. Kemana? Banyak kemana? Banyak kemana? Ya mobilnya ikut kemana kalau banyak kemana? Masa banyak ke sono, mobilnya ke sono kan nggak bisa. Banyak kemana pasti mobilnya ikut kemana. Banyak ke... Oke mungkin kemana jawabannya kalau yakin boleh kita kunci. 3, 2, 1, kendor. Kendor. Oke, baik. Masuk banyak akal. Kotak, kurang. Kalau pakai es kotak. Banyak kendor. Kan 4 kotak. Baik, kita kunci dan jawaban... Tamu kita kali ini akan merubah keadaan seandainya benar. Waduh. Tapi ternyata sayang sekali jawabannya salah dan ternyata apa jawabannya, Cak? Yang benar jawabannya mobil tidak bisa jalan karena bannya. Iya. Kurang. Kok pakai O? Katanya sudah benar kurang. Sebentar, perhatikan. Mobil tidak bisa jalan karena banyak orang. Banyak orang. Gini aja coba. Nggak, maksudnya mobil banyak orang nggak bisa jalan tuh apa, Pak? Saya tanya, ya. Misalnya nih. Saya tanya. Anda bawa mobil. Saya bawa mobil. Ya, saya bawa mobil, saya tantang apa saya gini nih? Ya, dan jelas dulu. Yang mobil pasti kendaraan lah, dikendarai. Gini, ada dua pastir. Yang bisa menjelaskan. Yang pertama, Anda kan mengendarai mobil. Ya. Tiba-tiba di jalanan ini penuh dengan orang, banyak orang. Anda bisa jalan nggak? Bisa. Dengan cara? Saya tinggal, saya jalan. Nah, mobilnya? Diam. Nah, berarti mobil tidak bisa jalan karena banyak orang. Tapi cara penulisannya itu, Pak. Nah, dia tanya penjelasannya. Sekarang Cak Lontong. K-nya ikut Lontong apa K-nya ikut CA-nya? Tergantung pertanyaan. Ini bilangin ya, kapan saya nangis lagi ya. Nangis nunggu perintah. Lagian nih tim yang B kenapa protes terus? Teman-teman dari tim B kayak tim A kayaknya puas sama jawabannya. Kaget. Ini apa sih gitu? Maksudnya kok kayak bahagia. Tapi bisa dipahami ya. Bisa. Artinya Anda cepat belajar orangnya. Saya ikut 3 episode lagi bisa lah. Anda orangnya kelihatan cepat belajar. Udah ikut sini aja. Show sendiri saya. Tuker mah bedu, tuker mah bedu. Ngambek. Keluar lewat sini. Kita beri kesempatan. Ya, 5 menurun. 5 menurun gak ada. Ini gimana sih, Ozan? Iya. Kembali. Dia takut dikurangi 50. Takut. Iya. Baik. Oke, 5 menurun. 5 menurun aja ya. Iya. Nah, emang iya tadi. Emang milih 5 menurun. Anda tahu kota? Oh, yang ada di sana, yang ada di sini. Iya, Ben, itu Ben. Pinter ya. Kita pertanyaannya, di vokal ada? Vokalis. Di bagian vokal ya. Vokalis. Tantri. Apa? Kotak, tahu kotak? Ya. Bagian vokal berarti ada O dan A. Itu tuh gimana nyusun ya kata-katanya itu? Ya, ada huruf O sama huruf A. Hah? Lu kenapa sih, Bro? Udah mulai gak sehat. Taruh. Anda tahu. Itu kan Anda tahu kotak kan? Iya, iya, kita. Di bagian vokal ada O A O A. Oh. Nilainya dibagi dua, Pak. Dibagi dua, Pak. Kita kasih ide, Pak. Kunci dulu ya. Anda, bentar. Anda kok optimis itu benar? Iya. Baik. Iya, udah ketebak. O-A. Mukanya malu, mukanya. Apa betul jawabannya itu? Salah. Ya. Kok gininya kaku banget ya? Saya. Kita nyusunnya aja kali-kali. Di bagian vokal. Anda memahami sesuatu itu harus lengkap. Saya lengkap. A. Enggak. Cantik ya, cantik, Pak. Cantik. Bagian baik. Vokal cantik. Kita kunci. Cantik. Okay. Dan itu adalah salah. Tapi kita lihat jawaban yang benar adalah. Anda tahu kotak? Di bagian vokal ada Ayueo. Oh. Ayueo. Papa nggak bisa. Kotak nggak ada U-nya, kotak itu nggak ada E-nya, nggak ada I-nya. Nggak ada I dari mana, Pak, tuh kotak? Ayueo, itu vokal kan? Iya. Ada konsonan?
Gak ada. Ada. Tapi kenapa O-nya harus dua? Tapi ini kotak apa yang Bapak maksud? Ini kotak amal kali ini. Kotak yang mana? Kotak ini kan nanti sudah disebutkan yang ada di sana. Ya kotak TTS ini. Kotak mana lagi? Tadi gimana sih? Anda tahu kotak? Tahu. Yang ada di sana. Lah iya saya kira Anda tahu yang ada di sana ya ini. Hah? Tadi lu sih ngomong yang ada di sana, dia bilang iya yang ada di sana. Kan emang itu lagunya. Ya lu jangan diomong, jangan gigi. Dua kaya. Tapi kan dia dikasih tahu. Yang ada di sana kan? Iya. Ya itu kotaknya. Tuh kan, maksudnya di situ. Iya, kenapa O-nya ada dua? Yang terakhir itu sebenarnya O saja kan? Nah, ini untuk menegaskan O, O. Oke. Banyak banget ya edukasi yang didapatkan oleh teman-teman, oleh bintang tamu kita. Terakhir, saking gampangnya, kita adu cepat. Siapa yang cepat menjawab, berarti dia yang duluan. Siap, tangan di atas bel. Ini sederhana, ada di sekitar kita. Temannya Vincent. Silakan tim B. Bukan gue, bentar. Situ bukan gue. Temannya Vincent. Keren, keren. Temannya Vincent, sedeng. Gak cukup. Kotaknya gue dong. Ya 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 kotaknya gue dong. Si Ferry, Ferry. Temen lu Ferry inget gak lu? Gue namanya. Temennya Vincent. Oke silakan. Silakan. Bebas. Dia mau berteman sama siapa aja bebas. Iya benar. Oh bebas. Kita kunci jawaban B, bebas. Temennya Vincent. Vincent bisa menjawab apa? Temannya Vincent. Bebas. Temannya Vincent. Oh iya. Ini kan harusnya Vincent yang sendiri yang tau. Yang sini sekitar kita, Pepi. Pepi. Pepi kan teman gue juga ya, Pepi. Iya, nah. Pepi. Lu lebih nganggep Pepi daripada gue. Kalau lo terlalu biasa. Ya kan bisa juga, temennya Vincent. Gue temen lu bukan, Sen? Enggak. Jahat. Kalau bedu kan kurang, U-nya dua. D-nya dua. Dua pas, bedu. D-D-U. Pepi atau bedu? Ya, terserah lu mau temen-temen siapa, terserah lu. Pilih temen yang paling gak nyusahin, yang mana deh? Lu mau teman-teman siapa? Oh enggak, saya aja enggak mau jalan-jalan. Kan enggak ada, Cak Lontong di sini enggak cukup dong. Siapa yang nganggap lu juga sih? Enggak nyusahin tadi. Gue terlalu biasa. Nah. Pepi nih di sekitar kita tadi ada, di sekitar oh, kita. Oh jadi di mata Vincent Desta tuh biasa aja? Pepi P-nya dua kan? Iya. Yeah. Tuh, Pepi. Okay. Ah, P-nya dua lu? Dua. Ya Pepi P-nya dua lah, kalau satu ya IPI. Iya bener. P-E, P-P-Y kan? Oh, iya. Nah. Ya, kita kunci Pepi. Pepi. Apakah bebas atau Pepi? Jawaban dari temannya Vincent. Jawaban yang benar adalah sehat. 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 Kasih lo. Menang banyak. Dia kan lagi flu. Lagi flu. Lagi sakit. Lagi sakit. Nggak mungkin kalau sakit nggak ada di sini. Enggak. Yang ada di sana, yang ada di sini. Coba ditanya dong kabarnya temannya Vincent. Apa kabar kamu, Desta? Saya baik, sehat. Sehat. Iya. Lu ngapain mau jawab sehat? Bukan terima apa? Iya. Kayaknya kayak protes deh menurut ini. Makanya. Okay. Silakan dibacakan skor sementara. Baik, kita lihat skornya ini sangat bersusul-susulan sekali ya. Sangat gak ada yang jawab. Dapet juga gak ada yang tapi dapet. Ini kita lihat perolehan nilainya cukup ketat sekali ya. Dari mana ketatnya? Kita lihat tim A nilainya adalah 0 dan tim B nilainya adalah minus 50. Oh. Tapi tidak berhenti sampai di sini karena akan ada kuis selanjutnya. Waduh. Masih lagi, Pak? Masih. Karena gini, pada saat kita diam barusan habis tepuk tangan, kita mendengar bisikan hati mereka bilang, we want more. Enggak ada. Kamu dengar? Dengar. Aku iya, kamu kan? Kalau gitu, sesuai dengan keinginan mereka yang menggebu-gebu, selain satu ini kita akan lanjutkan permainan dengan kata misteri tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Manggil orang gimana caranya? Manggil orang? Hey, selain nama. Selain nama. Di sini apa coba? Apa? Wood. Oh, wood. Nih, coba praktekin bedu. Nih. Wood. Manggil orang ya? Tuh. Ha, apa? Benar ya? Benar ya? Iya kan?